Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Haji Banjar dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi eksperimen. Hasil eksperimen saya hari ini, dari kemarin saya bawa channel saya ini untuk nonton video-video teman ya, dari pukul 16 sampai tadi pukul 18, 24 jam lebih saya gunakan untuk nonton. Hasil adalah seperti yang Anda lihat, dan sekarang baru naik lagi tadi setelah saya tutup. Tapi di sini ada min satu. Ini adalah teman saya yang sebelah menonton menggunakan WP yang sama dan channel yang juga sudah monetisasi, dan itu akan mengurangi jumlah dari view saya pada saat ini ya. 1 itu akan menjadi kurang 11, menjadi 3 saja lagi yang dihitung. Tapi tak apa-apa ya, nah, namanya bereksperimen. Dan sahabat bisa lihat di sini, sebelum saya menjadikan channel monetisasi saya ini untuk nonton, kondisinya seperti ini. Tak pernah ada putus pengunjung karena YouTube terus merekomendasikan video saya. Nah, pada saat-saat ini saya menutup akun saya ya, mengeluarkan dari komputer ini, tidak saya buka untuk melihat-lihat video teman begitu ya. Saya mengunjungi teman dengan channel saya yang khusus untuk nonton. Nah, setelah saya coba lagi, ini adalah percobaan saya yang ketiga selama 3 bulan terakhir. Dan ketika saya gunakan untuk nonton dari kemarin jam 16, saya on-kan terus ini channel saya, on terus di komputer, komputernya terus hidup. Dan jika ada video-video baru saya tonton dengan channel ini, hasil adalah seperti ini. Nah ya, sahabat-sahabat bisa dilihat penurunannya sangat drastis. Nah, sekarang saya berhenti nonton sudah. Dari jam 19 tadi saya berhenti untuk nonton menggunakan channel ini. Saya out semua video-video yang sedang saya tonton dari channel ini. Saya nontonnya di komputer sebelah untuk membalas punya teman yang channel-channel yang saya anggap menonton video saya, akan saya ketik nama channelnya dan akan saya view. Tapi sudah tidak menggunakan akun ini lagi, dan alhasil seperti ini. Oke ya, akan kita lihat bagaimana rekomendasi YouTube terhadap channel saya. Oke, dan kemarin ya saya catat rekomendasi saya itu mencapai 50%. Di saat ini 50%. Oke, akan saya perlihatkan kepada sahabat. Sekarang rekomendasi video sampai saat ini itu apakah masih 50%? Oke, akan kita lihat. Nah, ini sahabat bisa dilihat rekomendasi video terhadap channel ini ya, bukan terhadap video tapi terhadap secara keseluruhan di video-video saya. Ternyata yang kemarin 50% hanya tersisa 21%, dan untuk mengembalikan ini ke 50% kembali mungkin perlu waktu 48 jam kemudian. Setelah saya tidak menggunakan channel ini untuk nonton berulang lagi kepada video-video semua teman gitu kan, karena banyak teman-teman yang upload video baru. Nah, bisa dilihat di sini dari eksternal, dari WhatsApp, dari Facebook. Nah, kunjungan 25%, dari penelusuran YouTube 23%, dari halaman channel yang saya berpromosi itu kan mengunjungi teman sehingga teman berkunjung ke channel saya itu ada 14%, dari fitur jelajah 11%, dan rekomendasi video hanya 9,8%. Biasanya di sini 50% ya sahabat-sahabat, jadi saya kehilangan 24% rekomendasi video selama 48 jam terakhir. Nah, ini setelah saya membuat channel ini untuk nonton video-video teman. Saya tidak berkomentar karena
terlalu sulit ya untuk berkomentar, terlalu banyak yang saya komentari karena seharian saya gunakan untuk menonton satu-satu gitu ya. Dan hasil ya hanya seperti inilah yang kita dapat. Nah, jadi sahabat, saya sarankan bagi sahabat yang ingin channelnya maju dan ingin juga membuat teman yang lain maju, nah, saya berharap sekali untuk bisa membuat lagi satu channel yang khusus untuk nonton. Tapi syaratnya itu digunakan benar-benar untuk nonton, bukan channel yang abal-abal. Artinya channel yang digunakan untuk nonton itu adalah channel yang publik, yang ada playlistnya terhubung ke channel utama sahabat. Nah, ya, jadi itu akan sangat membantu channel-channel yang sudah monetisasi seperti channel saya jika sahabat menonton menggunakan channel itu sebenarnya. Ya, tapi kita tetap terhubung dengan channel utama tentunya, bukan di unsub gitu. Artinya dengan channel yang baru sahabat itu yang terhubung melalui playlist ke channel utama dan itu sahabat gunakan untuk nonton, itu sangat membantu. Dan saya sudah bereksperimen ya. Saya sudah bereksperimen ketika saya menggunakan channel saya untuk nonton, punya teman menggunakan channel yang khusus nonton, bukan channel kreator seperti channel yang saya gunakan untuk nonton kali ini tadi yang juga berefek negatif bagi rekomendasi YouTube ya. Saya belum paham kesini kenapa jadi bisa rekomendasi YouTube itu berkurang ya ketika kita gunakan untuk nonton seharian begitu ya. Kalau sesekali tidak apa-apa, sesekali memang tidak akan apa-apa ya, karena kita selingi dengan nonton yang lain gitu kan, menggunakan akun yang lain. Tapi ini saya gunakan untuk berturut-turut ya. Nah, hasil seperti ini sahabat-sahabat ya. Entah kenapa saya belum paham kenapa jadi rekomendasi saya ditarik malah ya. Ini sudah kemarin saya coba itu 12 jam penurunannya hanya sekitar 10%. Ini kali ini yang begitu banyak hilangnya ya untuk rekomendasinya. Dan jelas bio saya juga akan bisa dilihat tadi di depan. Oke, kita akan kembali ke depan saja ya. Kita kembali ke depan. Nah, kita kembali ke sini lagi sahabat-sahabat. Nah, seperti inilah ya. Seiring dengan rekomendasi video saya, bukan rekomendasi video ya, rekomendasi channel. Kalau rekomendasi video di sini. Nah, di sini untuk cek rekomendasi video bisa dilihat di klik kanan di sini ya. Nah, coba kita lihat untuk rekomendasi video apakah masih 50%. Yang ini kemarin 50% ya. Coba kita buka, kita klik open new tab. Nah, mudah-mudahan nanti terbuka. Kalau terbuka kita lihat. Nah, sudah terbuka kayaknya nih untuk salah satu video saya. Nah, untuk salah satu video saya nih barusan muncul lagi nih di sini. Tadi sejak pukul 14 sampai ini rekomendasinya ditutup nih. Nah, tak ada yang nonton di sini. Kemarin banyak nih dan barusan juga banyak nih ya. Oke, kita lihat coba jangkauannya. Padahal lumayan ini video saya. Ini kan banyak mahal ini harganya. Mahal harganya ya, karena $4 ya untuk 1000 view. Dan berarti pendapatan saya untuk 1000 view-nya yang ini $2 ya. Lumayan ini. Tapi sayang ini ditutup juga rekomendasinya. Oh, ini masih ya. Nah, ini masih untuk videonya. Untuk videonya yang ini masih dihargai 65% direkomendasikan. Tidak jatuh ya. Atau mungkin sudah kembali lagi tadi setelah saya tutup tadi ya. Nah, oke sahabat-sahabat, demikianlah informasi dari saya. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi sahabat-sahabat dan sahabat juga bisa bereksperimen. Mungkin hasil eksperimen dari sahabat dengan saya itu akan berbeda karena channel yang berbeda. Mungkin ada kesamaan begitu ya, ada kemiripan. Sebab antara 3 eksperimen saya itu ada yang berkurangnya 10%, ada yang berkurangnya 15%, dan kali ini yang begitu banyak sekali pengurangannya ya. Untuk rekomendasi video tontonan kita itu ya hilangnya banyak banget gitu ya ketika kita gunakan channel kita untuk nonton gitu. Apalagi ketika nonton yang sudah monetisasi juga, yang sudah kemarin berkunjung ke kita, kita balas kunjung lagi dengan channel ini juga. Ternyata itu sangat berpengaruh ya sahabat-sahabat. Oke, nah kita kembali ke rekomendasi channel. Nah, hilang sudah ya yang tadi mengurangi jumlah view saya, berarti di sini akan naik lagi.
Nah ini sudah jadi 5 tambah 13, oh ya 5, 6. Nah naik kan, karena minnya sudah tidak ada lagi yang mengurangi. Tadi cuma 2, sekarang masuk 6. Nah, berarti ini teman yang nonton nih, teman saya ini sudah berhenti nonton ini ya. Mudah-mudahan tidak nonton lagi, besok-besok aja lagi nontonnya yang sudah nonton begitu. Karena kalau sahabat berulang kali menonton video di channel yang sama, itu akan merugikan channel yang sudah monetisasi. Tapi kalau sahabat yang nontonnya menggunakan channel yang khusus untuk nonton ya, saya lihat itu tidak ada minusnya. Tapi kalau menggunakan channel sahabat yang juga monetisasi, yang bekas kemarin saya kunjungi juga menggunakan channel ini, itu mengurangi sahabat-sahabat ya, mengurangi, minusnya akan keluar di sini. Lain halnya jika saya lama tidak berkunjung ke channel Anda, lalu Anda yang monetisasi juga mengunjungi saya, itu tidak jadi masalah, tidak keluar minusnya. Kalau saya baru saja berkunjung ke Anda dan Anda langsung berkunjung kepada saya, minusnya muncul. Saya bereksperimen dengan teman ya, melalui WA saja. Saya WA teman, tonton video saya ini baru dapat ya. Oke, saya bereksperimennya seperti itu. Silakan sahabat-sahabat untuk bereksperimen juga. Demikian yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat-sahabat yang ingin mendalami tentang peryoutuban ya. Terima kasih, dukung terus UHJI Banjar agar bisa terus berbagi hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Dan silakan berkomentar untuk temuan-temuan sahabat di kolom komentar saya. Siapa tahu kita beda pendapat dan itu menjadi bahan untuk kita pelajari dan kita bereksperimen lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.